Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara melakukan pinjam pulsa darurat kartu Smartfren. Nah, untuk teman-teman pengguna kartu Smartfren yang mungkin belum tahu cara melakukan pinjaman pulsa darurat kartu Smartfren, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita masing-masing dan cari aplikasi telepon atau papan telepon di HP kita masing-masing. Kemudian kalian ketikkan saja nomor yang telah saya sediakan, yaitu bintang 505 pagar. Lalu kalian panggil dengan kartu Smartfren kalian. Bisa langsung kalian screenshot atau kalian catat di HP kalian agar tidak lupa, yaitu bintang 505 pagar. Nah begitu teman-teman ya, semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.